Sebut saja muruku, ia tidak asing dengan rakyat Malaysia dan makanan itu lazimnya popular menjelang hari perayaan Deepavali. Tahun ini, sempena sambutan Pesta Cahaya, muruku terus menjadi sajian tradisi pilihan bukan sahaja sekadar makanan, sebaliknya simbolik budaya memupuk kasih sayang serta merapatkan hubungan kekeluargaan. Ikuti laporan rakan setugas Umavati Ramayah dan juru kamera Rizal Rahim. Dengan sambutan Deepavali yang semakin hampir, salah satu tradisi yang tidak dapat dipisahkan adalah membuat muruku. Muruku biasanya diperbuat daripada tepung beras dengan campuran rempah ratus. Dan proses penyediaan muruku ini selalunya mengambil masa kira-kira setengah jam. Bagi keluarga Jayawani Shiva, masa yang diluangkan bersama keluarga ketika membuat muruku membawa makna yang cukup mendalam. Walaupun kini terdapat acuan moden yang memudahkan proses pembuatan muruku, Jayawani masih setia menggunakan acuan berusia lebih 50 tahun pemberian ibu mertuanya. Bagi Jayawani, penggunaan acuan lama itu bukan sahaja mengekalkan tradisi keluarga tetapi juga mengingatkannya pada nilai sentimental dan warisan turun-temurun yang perlu dipelihara. Muruku, ini adalah satu kuih tradisional dan saya ikuti tradisi ini. So bila I dapat peluang like macam ni untuk sambutan hari Deepavali, kita sama-sama keluarga, kita buatlah muruku. Memang dia ada susah payah sikit kan muruku tu. So tapi kita buat sama-sama. Ada seorang yang buat adunan tu, yang lain sediakan oven. Lagi satu yang kuat yang anak-anak tu, anak lelaki, minta dia orang tolong. Dia lah perah tu semua. So kita buat sesi keluarga. For me, muruku itu adalah simbolik untuk family saya. Sekarang kita dah ada 3 generasi. Walaupun dia boleh beli, anak dia tahu macam mana nak buat tu. Lepas tu you buat satu tin ke apa, extra you nak beli, belilah. Tapi buat juga. Itu ada satu, saya dah janji pada mak saya dulu yang saya akan ikuti tradisi ini. Okey, kalau kita tengok muruku ni, memang kita buat pada masa perayaan Deepavali lah. Tapi kita kejiran, kita berkumpul setahun sekali, bukan untuk Deepavali saja. Apa-apa cara kita akan buat, kita berkumpul, kita akan buat bersama-sama dengan keluarga, dengan jiran-jiran kita lah. Setiap tahun jiran saya di semua ke sini Melayu, ada Cina, ada Kristian. So kita sharing sama jiran-jiran kita. Itu tradisi dari keturunan saya lah, daripada bapa saya. So sekarang saya dah ikut, saya dah kasi ajar untuk anak saya apa yang kita kena buat. Bagi Sanjavan Karunaniti pula, bukan sahaja membawa signifikasi, malah aktiviti membuat meruku bersama-sama penting untuk mengekalkan warisan budaya. Anak berkum yang kali ini Deepavali, nalwaltekal.